bagi saya juga ini orang berlebihan. Saya khawatir jangan-jangan dia ini sebenarnya tahu bahwa yang diomongin itu nggak benar. Dan saya khawatir dia ini melaporkan ke polisi dalam rangka ngerjain polisi. Kalau itu yang dilakukan, polisi tahu bahwa ada delik yang bisa menjerat orang seperti itu. Dan itu nggak boleh, jadi pembelajaran yang buruk sekali itu. Dan saya khawatir orang-orang yang pola-pola begini, ini bisa ditiru orang-orang lain di waktu yang kemudian hari. Dan kalau itu terjadi, jelek sekali. Jadi saya juga tidak ingin menanggapi, saya cuma ingin menyampaikan bahwa prihatin perilaku yang buruk seperti itu. Ya, saya kira itu aja. Menunggu dukungan-dukungan dari masyarakat terhadap ya, dulu saya ucapkan terima kasih. Dan saya sengaja tidak memberikan respon khusus, karena menurut saya itu lucu dan aneh. Saya tidak ngerti yang mau dihina oleh dia itu siapa. Apakah dia ingin menghina 5 rumah sakit besar, 3 rumah sakit besar di Indonesia, 2 di Singapura? Apakah dia mau menghina polisi yang menginvestigasi, Komnas HAM yang melakukan pemeriksaan? Apakah dia mau menghina para tokoh yang bertemu saya dan melihat keadaan saya? Dan saya kira omongannya dia nggak penting, saya respon lebih jauh. Oke, Pak.